Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zuhur, penuh barakah. Saya berada di Hotel Al Ansar New Palace. Jom kita nak review sikit apa yang ada di sekitar bawah ya, Hotel Al Ansar ni. Di sini jangan risau, kita ada kedai makan ya. Ni hummus Refi ya. Masya-Allah, masya-Allah. Ada apa ni? Ada kaak halumi. Macam mutabak lah kan, mutabak pisang. Kan. Okey, falafel. Sini apa ni? Ni ada buffet hadafukum. Burger-burger air jus. Ya. Ni apa ni? Nak batoto ni apa semua. Hai, makan tak ada masalah tuan-tuan. Senang aja dapat makan. Bawah kita ni macam-macam ada. Ya. Lepas tu sebelahnya ada apa lagi? Tu ada kedai-kedai buncit. Ni kedai tadi jadi. Ya. Sebelah sini ada kedai-kedai jubah. Ya. Kedai jubah sebelah aja. Nak melontar senang ya. Ada dobi ya, laundry. Bagus hotel ni. Asyik ada dobi ya. Senang nak hantar baju dobi bawah aja. Dan ini dia punya lobi utama lah, kan, lobi utama untuk hotel ni. Dia berada sebelah tepi. Ya. Ni ada lagi kedai makan. Ya, nasi ada jual. Ni ada restoran apa ni? Sonar Gown ya, masya-Allah. Makan tengah hari, nasi-nasi ada sini. Dan sebelah sini ajalah. Ah, belakang. Tepi jalan besar ah. Ya. Tu ah. Belah tepi tu. Bas nak apa semua boleh parking sini. Jemaah tinggal masuk aje. Jadi bagus lah. Walaupun dia bahagian belakang tapi senang. Bas tak payah masuk dalam, tak apa. Parking belakang pun senang. Okey, ini ada kedai makan tadi. Sonar Gown. Ada nasi, ada ayam, apa semua. Kari ikan. Ah, nak kena cuba ni. Ya. Yeah. InsyaAllah, insyaAllah nanti kita buat review makan kedai tu. Ni bahagian belakang. Hotel Al Ansar. Ada juga kedai runcit. Ya, yeah, grocery belakang ni. Nak beli air ke apa semua ada. Ni sebelah hotel lah. Pun kedai makan juga. Kan? Banyak kedai makan lah. Oh. Baru tahu kita ni. Jarang kita explore belakang kan. Ni kedai-kedai mainan kan. Masya Allah. Assalamualaikum. Apa hal? Baik. Kedai-kedai kurma di sini. Laundry lagi ya. So, laundry ada dua. Belah sana satu, belah sini satu. Al Ansar Express Laundry. Dan ni lobby jadi tembus sebelah sana. Ya. Yeah. Dan sebelahnya ada restoran Sunda. Wow. Oi, ini makanan Indonesia ni. Restoran Sunda. Oh, ini kena try ni. Ya. Yeah. Soto ayam, mi ayam, bakso. Bakso sapi, ya. Yeah. Restoran Sunda ya. Yeah. Jemaah-jemaah Indonesia. Hai, ini nak kena masuk eh. Saya kalau makan makanan Pakistan tu saya tak heran sangat. Tapi kalau bakso-bakso ni. Jom tengok apa menu ada. Assalamualaikum. Oi, ada berbola, ada ayam, ayam kari ni. Tempe. Pan. Masya-Allah, masya-Allah. Ada juga kuih-kuih. Harganya okey okey. Jadi tuan-tuan jangan lupa ni sebelah hotel je Al Ansar Jadid, sebelah saja ada restoran Sunda. Boleh makan dalam, boleh luar, boleh happening.
Wow, ini nak try ni. Next video lah kita try. Yang ni saya nak buat review je. Saya lalu apa yang ada di sekitarnya. Baik, ini pun dah nak ada program yang petang ni, insyaAllah. Lagi kedai jubah lagi. Ini kucing abang kawasan dengan kedai makan lagi sini. Oh, banyak kedai makan tuan dalam belakang ni. Pakistan ya. Okey, ini macam Pakistan punya kedai. Kari ayam apa semua. InsyaAllah nanti kita cuba satu persatu insyaAllah. Ya, untuk test. Cuba try test ya, semua menu-menu yang ada. InsyaAllah. Okey, kita naik dulu. Ya. Dan 13 kita 14 ni. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Dia punya lift pun macam pelik sikit lah. Dia macam pakai automatic button pump terus kan, boleh masuk. Dia tak ada tekan button dalam lift, dia kena set kat luar kan. Okay tuan, kita jumpa lagi pada video yang lain. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.